suatu senja di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ramahmu. Hai, saya di rumah cahaya di halaman MS Yuki 08 Ramahmu. Bersamaan dengan UPC Ramahmu. Okay. Di sini ada pemain-pemain lama. Kemudian kadang-kadang biasa Monica berkembangan dan berbagai-bagai lagi lah untuk kita lihat kami ini. Dan itu berhajat datanglah ke sini untuk menghubungi saya di nombor info 018-966-6 ataupun ke duduk seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rembulan. Oh sayang. Oke. Indah bagai lukisan. Okey bang, ni sekarang ni bang, abang kedai abang ni jual apa? Ini ada macam-macam lah. Serupa nikah, permainan. Ya. Ini permainan budak-budak lah. Oh ni ya. Ada yang pakai bateri semua. Okey. Lepas tu yang ni macam tanah-tanah liat yang budak belajar kat sekolah semua kan. Okey. Yang ni pula? Permainan ini jam-jam lah, murah-murah lah. Harga pun RM15. Ada RM5, ada RM20 kan. Okey. Kat bawah-bawah ni RM10 pada budak lah. Okeylah. Macam tu lah kan. Okey. Ada juga. Okay. Ini jam ini permainan budak-budak. Ini permainan budak-budak. Ini kedai ni bercampur jugalah semua ada kan. Ya di sana. Seronok juga hidup abang eh. Boleh lah. Bercampur dengan permainan. Kat makmur ni okey. Yang ni ah. Ini aksesori ya. Aksesori wanita, wanita ni aksesori ya. Kalau okay. Ni tu kali ringgit dapatlah 6. Yang ni dia di batu daripada mana? Batu mana bang? Ini semua daripada sana lah, import China. Import China memang kualiti memang cantik lah. Tengok benda pun berkilat-kilat juga lah pakai. Cermin mata pun ada. Okey, kepada kawan-kawan kita nak cari jam-jam murah abang mainan untuk adik-adik datang ke kedai abang ni. Itulah dia. Yang gitu lagi ada. Okey, kat dalam ni kita ada barang mainan sama jugalah. Ada juga kita jual mainan. Permainan-permainan ni semualah. Kreatif-kreatif ni semua kan. Kreatif kecil-kecil. Ni semua jenama apa ni jenama apa bang? Hot Wheel, Hot Wheel. Okey. Tengah lah kan. Ni rokok apa ni bang? Ini tin-tin rokok lama lah. 60-an, 70-an, 80-an. Ini yang kita, ini kita nak viralkan sekarang ni. Itulah dia. Itulah dia. Ini pun sama juga. Cendera mata zaman-zaman dulu lah. Coin card apa semua. Ini barang yang paling saya suka. Okey, ini kapal layar ni. Kapal layar ini barang yang paling saya sayang. Ini sebiji ni berapa satu sebuah ni bang? 300, 200 ada yang besar sikit ada. Nah, itu tengok dia punya design dengan besar dia lah bang. Ini kecil-kecil dalam botol pun dia. Ni yang dalam botol. Dalam botol ini kecil-kecil lah. Ni kecil-kecil ni. Ada yang buat dalam botol tu kan. Okey. Tengok dalam kan ada. Ini dalam botol tu. Ini dalam botol semua. Berbagai-bagai jenis bentuk kapal layar lah. Ni semua barang ni dibuat dekat mana bang? Buat dekat Malaysia ke? Kita collection. Collection. Collection ada member-member nak bagi kat kita, so jual kita jual lah. Ni askar punya barang mainan. Ini jenis-jenis army punya. Dan juga. Lepas tu yang ni pula. Ini ada coin duit kotak-kotak ukur lama. Ni susah nak dapat sekarang ni bang? Susah nak dapat. Ini 60-an, 50-an. Yang macam yang tu ambil ni sekarang ni 60-annya. Orang baru tak ada. Ini kereta-kereta yang dah hius. Yang tak ada dalam kad dalam market. Ini kereta apa ni bang? Ini kereta yang lama lah. Tapi yang tidak ada dalam kad lah. Ketika itu hujan rintik. Satu-satu yang buat juga. Terpukau aku menatap wajahmu. Koleksi di remang cahaya sinar tenang. Lalu engkau tersenyum. Ku menyesali diri. Tak tahu apakah arti senyum. Dengan menyesal
kena dia kereta-kereta yang zaman-zaman dulu. Memang susah nak dapat lah sekarang ni kereta ni. Kena jumpa abang kita ni lah, usahawan kereta antik. Peminat kereta api ke, kereta api, semua ada ni. Dalam keharian setelah tahu apa yang terjadi, sekian lamanya engkau untuk seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu. Ini memang spesial nih, sana dapat sekarang. Bagai rembulan. Tiba sama lama indah bagai lukisan. Oh, yang termasuk sikit lah kalau pintunya abang kan yang belakang sikit. Bukalah pintu hati untukku, widuk ku akan menyayangi. Senja bersedih, pada dirimu kulihat keindahan yang sempurna. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Bagai lukisan.